Bikin heboh, kini momen Isyana Saraswati tiru gerakan tukul arwana saat manggung. Pemirsa sekalian, Isyana Saraswati dikenal sebagai salah satu solois wanita ternama Indonesia. Ia dikenal karena suara merdu, lagu-lagunya yang memiliki makna mendalam, serta parasnya yang cantik. Namun siapa sangka, di balik imisnya yang nyaris sempurna itu, Isyana suka berjanda. Ia bahkan berjanda di saat konsernya tengah berlangsung. Salah satu pada momen konsernya belum lama ini, Isyana menirukan gerakan khas tukul arwana. Penonton seolah kompak dan menyaut apa yang ia lakukan dengan Akhirnya itu sukses mengundang tawa para penonton, bikin heboh. Begini momen Isyana Saraswati tiru gerakan tukul arwana di tengah konsernya. Ini momen saat Isyana Saraswati menirukan gerakan khas tukul arwana di tengah konsernya. Ia tampak menggerakkan tangannya seperti tukul saat membawakan acara. Seolah sudah direncanakan, penonton pun kompak menjawab canda itu dengan Ea. Penonton tertawa. Tak hanya itu, di tengah konser seorang penonton berteriak dan memuji jika Isyana sangat cantik. Sambil berpura-pura malu, ia berbalik badan dan menghentakkan kakinya seperti yang kerap dilakukan tukul. Seketika penonton tertawa melihat tingkahnya. Rupanya Isyana memang telah pernah bertemu dengan tukul arwana. Momen pertemuan itu terjadi saat Isyana menjadi bintang tamu di acara talk show yang dibawakan oleh tukul 2 tahun yang lalu. Kemudian tingkahnya yang menghibur. Pada konser yang digelar beberapa waktu lalu di Bogor, Isyana juga sukses menghibur penonton, tak hanya dengan suara merdunya saja. Saat itu Isyana menghibur penonton dengan berpura-pura menjadi pemain suling. Seperti yang kita tahu, Isyana mahir memainkan beberapa alat musik.